Hai, selamat pagi anak-anak. Oh, di sini kenalan dulu ya. Saya Bu Mita. Hah, hari ini Bu Mita mau tanya dulu, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat kan? Wah, hebat. Sehat-sehat semua. Ya, kalau kita sehat, kita jadi bisa melakukan banyak hal. Seperti hari ini. Hari ini Bu Mita akan ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita. Cerita apa kira-kira? Tunggu. Tapi Bu Mita mau panggil teman dulu ya, karena hari ini Bu Mita berceritanya tidak sendiri. Dengan siapa ya? Coba tebak. Rebep, rebep. Suaranya apa? Hai, betul. Suaranya? Halo anak-anak. Aku Katak. Tuh ya, hari ini mau ketemu sama Katak juga. Tapi Katak tidak sendiri. Bu Mita ditemani lagi, satu teman lagi. Coba dengar. Me, me. Hai, aku domba. Tuh, hari ini Bu Mita punya teman, Katak dan domba. Hah, sudah siap kira-kira Katak dan domba mau cerita tentang apa ya? Tunggu ya anak-anak. Hujan rintik-rintik terdengar semakin lama semakin deras. Suasana tampak sepi karena semua berteduh di rumah masing-masing. Dari kejauhan terdengar suara. Suara apa itu? Tampaknya seperti suara siulan. Tapi siulan siapa ya? Oh, ternyata suara siulan Katak. Tapi kenapa ya dia tampak gembira sekali? Oh, tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Hai, hari ini indah sekali. Akhirnya aku bisa merasakan hujan. Tiada hari yang lebih indah dari hari hujan. Yeay, yeay, yeay. Dari kejauhan tampak ada yang berlari mendekat dan berteriak lantang. Apa maksudmu, domba? Berhenti! Sebentar. Kamu kenapa? Kok terburu-buru gitu? Kenapa aku harus berhenti menari? Aku kan senang sekali hari ini. Ayo, ikut sama aku menari. Tidak mau. Hentikan sekarang.
Tapi aku bahagia hari ini. Masa aku tidak boleh menari? Iya, aku tahu. Tapi sekarang bukan waktunya menari dan bersenang-senang. Kalau kamu menari, hujannya tidak akan berhenti. Kamu tidak tahu itu. Ayo, berhenti. Iya, tapi kenapa? Kalau hujan, hujan kan seharusnya menyenangkan. Karena udaranya menjadi sejuk. Tapi hujanmu itu membuat rumahku banjir. Jadi tolong hentikan sekarang. Hentikan. Oh? Hah? Hah? Rumahmu banjir? Hah? Aduh, gimana ya? Iya, semua keluargaku harus mengungsi. Oh, aku turut bersedih, teman. Apa yang bisa ku bantu? Kamu bisa membantuku dengan cara menghentikan tarianmu. Karena tarianmu membuat hujan semakin deras. Tapi temanku, hujan ini tidak bisa aku hentikan. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menghentikan hujan. Lagi pula, ada orang lain yang membutuhkan hujan juga loh. Terus bagaimana dong? Seharusnya kamu lihat dulu bagaimana banjir bisa terjadi. Itu bukan cuma karena hujan loh. Jadi kamu tidak perlu selalu menyalahkan hujan. Hah? Emang? Apa penyebab hujan itu? Kamu mau tahu? Oke, inilah penyebab hujan. Yang pertama, banjir memang bisa terjadi karena hujan yang sangat lebat. Curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama akan menyebabkan banjir. Yang kedua adalah karena tidak ada pohon. Pohon berfungsi untuk menahan air di dalam tanah. Oleh karena itu, jika tidak ada pohon, maka air yang menggenang di situ akan menjadi banjir. Oh, gitu. Yang ketiga, banyaknya sampah. Sampah yang ada di selokan dan sungai itu, jika tidak dibersihkan, akan menumpuk dan menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga air akan menguap ke jalan. Paham kan? Nah, coba lihat. Di depan rumahmu ada selokan kan? Apakah selokan itu bersih atau banyak sampah di situ? Oh, aku biasanya memang membuang sampah, permen atau kantong plastik di situ. Karena tidak ada tempat sampah di situ. Nah, itu sebabnya rumahmu kena banjir. Tapi aku hanya membuang satu kali loh. Sumpah. Kalau kamu membuang sampah satu kali dan yang lain juga melakukan hal yang sama, maka lama-lama selokannya akan penuh dengan sampah. Sehingga selokannya menjadi mampet. Nah, pada saat mampet itu, maka
air akan keluar dari selokan dan masuk ke rumah sekitar. Begitu terjadinya banjir. Sekarang kamu paham kan? Oh, begitu. Sekarang aku sudah tahu. Jadi mulai sekarang, aku akan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarku ya. Iya, bagus seperti itu. Nah, sekarang kita sama-sama saja berjanji untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat sampah. Tapi sekarang, kamu bisa bantu kan? Iya. Sekarang giliranmu membantuku dulu. Oke. Membantu apa? Bantu aku menyelamatkan barang-barangku di rumah. Oke. Ayo, kita berangkat ke rumahmu ya. Dan teman-teman semua, ingat juga ya untuk sama-sama menjaga kebersihan rumah sekitar kita. Ayo ke rumahmu. Oke. Nah, anak-anak, itu yang terjadi kalau kita tidak menjaga kebersihan. Rumahnya jadi banjir karena banyak sampah. Oleh karena itu, ayo sama-sama saling ingatkan teman-teman, saudara, keluarga untuk menjaga kebersihan. Oke, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah! Dodo! Dadah!